Oke, kali ini kita bakal unboxing Hot Wheels reguler lot P 2020. Kita akan lihat apa aja hot item isi dalamnya dan apakah kita dapat Super Treasure Hunt atau Treasure Hunt kali ini. Ikuti terus videonya. Halo, Om Tante Bro and Sis. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randy di channel Hobinya Rassi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Randy di Hobinya Rassi. Apa kabar Om Tante Bro and Sis semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Thank you banget buat kalian yang sudah support channel ini. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya karena itu bentuk support kalian buat channel Hobinya Rassi. Di video kali ini gue bakal nge-unboxing ya. Gue bakal nge-unboxing satu buah lot ya, lot P2020. Aduh, ini ya, yang sangat-sangat tampan pasti isinya. Ada Datsun Wagon Momo warna hitam dan lain-lainnya. Ini segelnya masih SNI ya guys ya. Kelihatan dari sini tuh si stiker SNI itu belum ada bekas garetan, karena kalau udah dibuka otomatis kelihatan ya. Dan dari sisi samping juga kita harus lihat juga dari belakangnya guys ya, tuh masih rapi, belum ada baret-baretan atau tanda-tanda dibuka ini segel SNI-nya. Kalau dibuka itu udah kelihatan guys, di sini udah hilang ininya ya. Langsung aja gua bakal nge-unboxing lot P 2020. Kita lihat gua bakal dapat Super Treasure Hunt atau enggak ya, dan hot itemnya apa aja nih. Sebelumnya gua udah unboxing lot N ya, buat kalian yang belum tonton di atas ini videonya ya, lot N 2020. Ada juga lot J yang gue dapet Super Treasure Hunt Lambo di atas juga. Oke, langsung aja, ini dia. Wuhuu, mantap ya. Kita langsung unboxing. Oke, dari yang pertama, tiga pertama ada siapa dia? Langsung aja. Wow. Sekarang guys ada yang namanya Skybot. Wah, Skybot ya. Warnanya ini orange, biasanya kuning gitu ya, kuning merah. Dan nah ini guys, gue dapet Treasure Hunt-nya. Wow, Treasure Hunt-nya guys nih ya, Treasure Hunt-nya tuh. Logo Treasure Hunt, Chevy Silverado, logo Treasure Hunt-nya gue dapetin. Warna hijau ya. Ini grafik card-nya dari HW Rescue ya, Rescue Safety Team. Nah ini yang 10/10. Lot terakhir kalau nggak salah Ki ya. Jadi ini mulai menipis ya. Mungkin udah per 10/10, berapa per berapa yang udah keluar semua ya. Dan ini adalah HW Rescue. Kali ini dapat Treasure Hunt. Ini logonya guys, logo api Treasure Hunt. Kalau Super Treasure Hunt tulisannya TH. Kalau Treasure Hunt biasa itu logonya api gini guys, HW Raceway. Nah ini dia nih ya. Dan detailnya lumayan ya. Ada tulisan trackside, di sini ada tulisan rescue di kap mesinnya ya. Dan di belakangnya sih nggak terlalu banyak detailnya. Oke, ini mantap nih guys ya. Mantap jiwa itu ya. Oke, item berikutnya. Nah ini guys ada Batcopter ya. Kalau sebelumnya dia ngeluarin juga Batcopter di lot-lot sebelumnya. Kali ini warna ungu guys ya, recolor dari Batman, Batcopter seri Batman. Oke, lanjut. Berikutnya tiga itemnya ada apa? Nah ini ada Aston Martin ya, Aston Martin One-77. Kalau nggak salah ini juga ada di Hot Wheels ID guys ya, Hot Wheels ID. Jadi ini keluar juga nih. Sebelumnya udah keluar nih kalau nggak salah di lot sebelumnya, lot N ya, warna hitam, merah putih garisnya ya. Oke, ini grafiknya guys, mantap. Cool man. Dan ini ada McLaren P1, udah keluar juga di lot N 2020. Nah ini keluar lagi di lot P ya, untuk keluaran kedua. Gue udah review juga kemarin tuh, detailnya lumayan tuh guys belakangnya ya. Dan ini untuk McLaren P1 dari lot P 2020. Lanjut, wah, si Croc Rod ya, sebelumnya warna hijau keluar lagi warna biru guys. Nih si buaya darat ya, mobil kan darat ya. Rotinya orang Betawi yang nikahannya roti buaya. Ini lucu-lucu aja keluar lagi. Oke, lanjut tiga item berikutnya ada apa guys? Ini dia bro, tiga item Ada GMC Cyclone ya, yang warna merah keluar lagi dia guys. Sebelumnya warna hitam ya dulu ya. Nah ini detailingnya cakep guys, karena kalau kalian lihat di belakang itu ya, nih detailingnya. Tuh ada tulisannya, tuh ada tulisannya GMC Truck ya di sini. Terus juga dari segi lampunya juga dia di detailing banget ya. Depannya sayang kosongan. Oke, ini cakep juga guys. Dan ini guys ya, Dodge Challenger SRT Demon ya, dimana ada Super Treasure Hunt-nya. Kalau nggak salah ini keluar di lot N 2020 kemarin ya, keluar warna kuning guys. Auto serok ya, ini ya, auto serok guys, mantap ya. Seperti serhannya juga mantap. Lanjut ada I Believe I Can Fly. Ini mobil fantasian ya. Tiga berikutnya ada siapa dia guys? Nah ini dia Pagani Huayra, dan gua nggak dapetin Super Treasure Hunt ya kalau gitu ya. Kalau nggak salah kan dia di lot ini ya, Pagani Huayra ya. Berarti kalau ini udah keluar berarti kita nggak dapetin Super Treasure Hunt-nya guys. Nggak masalah, siapa tahu masih ada double-annya di bawah ya. Nah ini Super Treasure Hunt-nya. Gue juga udah nge-review ya, buat kalian yang ini gue nge-review Super Treasure Hunt untuk Pagani Huayra ya. Ada di atas sini, itu gue dapet Super Treasure Hunt-nya loose ya. Udah gue review juga, mantap ini, ajib. Lanjut ada Chevrolet Impala SS ya, udah keluar juga di lot N dan udah gue review juga nih. Detailingnya oke ya, mantap nih dia nih, Chevrolet Impala SS. Lanjut. Nah ini juga Geoterra, ini juga sudah keluar di lot N 2020. Lanjut tiga berikutnya ada Radical Racer ya, ini fantasi car lagi ke lot B ya, mantap ya. Lanjut, semoga ini minim fantasikar guys ya. Ada Grand Cross dari HWRS Team ya, cuma warnanya sekarang abu-abu gitu, nggak biru kayak biasanya. Tapi tetap oke ya untuk grafiknya, dan sampingnya dekal Hot Wheel-nya mantap. Lanjut, wah ini ada buaya lagi, dapat dua buayanya guys, kayak buaya darat ya. Lanjut berikutnya ada 3 item. Nah ini dia nih Jeep Gladiator ya. Gua udah punya yang merah dan sudah gua loose. Nanti ini kita loose juga aja ya, kita gabungin sama yang merah. Jadi Jeep Gladiator ini keluar yang warna merah. Ini recolornya ya, recolornya. Dan kalau untuk yang warnanya ini tuh keren sih guys ya. Tuh gila, krem gimana gitu ya. Tulisan Jeep di sini nih, Jeep Rubicon Hot Wheels. Logo depannya juga cakep guys. Wajib serok nih buat kalian nih, keren banget nih. Lanjut berikutnya ada RAM 1500 Rebel ya, warna merah. Udah keluar juga nih di lot sebelumnya ya. Udah keluar di lot sebelumnya. Dari grafik belakangnya tuh RAM, mantap juga detailingnya ya. Tuh, cakep nih. Depan belakang buat kalian pecinta truk ya, mau mobil gede. Muscle Bond, waduh warnanya gagah ya, hitam. Biasa kalau udah hitam ketemu merah tuh, waduh dominasinya cakep banget guys. Nah ini nih grafik card-nya, Muscle Bond. Oke, kita lanjut aja ke 3 berikutnya. Ada ini guys, Lamborghini Centenario Roadster warna merah guys. Ini full ajib ya, sebelumnya udah banyak banget nih keluar nih varian-variannya, harus dikoleksi buat kalian yang suka Lamborghini kayak gua. Dan ada mobil pembakar roti ya, mobil pembakar roti, ada kabelnya nih, tinggal colokin aja ke stop kontaknya. Dan ini dia nih Jesko keluar lagi guys. Ini kemarin sempet rame ya di lot N, dan ini perburuannya mantep banget nih. Sekarang semoga masih tetap rame, karena ini memang warnanya keren guys. Koenigsegg Jesko, mantap ya. 3 berikutnya ada siapa? Honda S2000 guys. Yang sebelumnya warna kuning dia keluar warna hijau variannya ya, variannya warna hijau. Ini cakep banget nih, warnanya gelap tapi oke ya, oke. Honda S2000, dan ini buat kalian pecinta Honda S2000 keluar lagi untuk recolornya, mantap. Dan selanjutnya guys ada Honda Prelude. Castingan new casting 2020, kemarin warnanya abu-abu ya. Sekarang keluar warna biru. Waduh ini wadidaw banget ya, cakep banget ya. Tuh stop Dan mika depannya itu seperti gue bilang ya, untuk lampunya itu dia bisa dikasih custom lampu baik, karena itu mika ya, gabung ke bagian tengah kacanya kayaknya ya. Honda Prelude sebelumnya abu-abu kalau nggak salah, gue pegang nih. Nah ini dia nih ya guys, tuh ya mantap ya. Ini sih auto simpen nanti ya, auto koleksi ya, karena masih dua. Dan kalau lo mau koleksi ya belum banyak. Jadi buat kalian tuh bisa deh ya koleksi yang masih baru-baru keluar 2, 3 gitu ya. Dan ini juga nih Ford F150 SVT Lightning. Wah cakep nih. Lanjut aja guys, 3 berikutnya ada Plymouth Fury. Sebelumnya dia warna orange putih gitu, kali ini keluar warna biru. Ada orange-orangenya tetep ya. Logonya 57 ya untuk dekalnya di samping sama atap. Untuk di depannya ada tulisan Goodyear di sininya ya. Tuh, mantap. Lumayan rame deh kalau ini. Keren nih. Lanjut guys. Nah, Toyota Tundra guys. Sebelumnya dia warnanya dari Tokyo Games ya. Warnanya itu agak ke ungu-unguan ya. Sekarang dia keluar di colornya warna putih. Ini harus serok banget ya. Gue juga ngoleksiin hampir 2 set gue siapin nih untuk Toyota Tokyo 2020 Olimpik ya, karena ini ajib ya, jadi kita harus koleksi juga. Oke lanjut berikutnya ada Datsun 510 Bluebird guys, mantap. Ini seharusnya masih anget ya, masih pemburuan orang ya. Tahun ini Datsun Wagon 10 Bluebird ini ngeluarin 3 color ya, warna merah. Sebelumnya ada di lot J kalau nggak salah ya, lot J dan lot H gue lupa. Dan ada yang dolar general warna kuning ya, dan juga ini keluar yang di Indonesia hitam. Jadi hitam sama kuning yang keluarin. Dolar general tuh edisi khusus cuma keluar di beberapa tempat guys ya, dan ini mantap, kalian mesti punya pencinta wagon ya. Sebelum kalian menyikat dolar general, kalian harus sikat ini Momo, mantap. Lanjut 3 item berikutnya guys. Ada custom 11 Camaro. Wah ini sih oke ya, custom 11 Camaro tulisannya Fire Fire. Waduh, tapi sayang kenapa kacanya kuning ya. Dan ini dari HW Rescue juga, mantap ya, 2011 Camaro. Ah cakep nih. Lanjut ada warna kuning ya, yang pasti ini sangat gue cintai, Porsche 914 Safari. Waduh, ini bentuknya kayak mobil-mobil mau off-road Porsche-nya ya, bukan untuk yang dalam kota. Tapi ini udah cakep dari bannya guys tuh. Kalian mau ganti ban karet, wah lebih cakep lagi. Ngeliat ban-ban kayak gini ini gue ngerasa kayak ban karet kalau dari jauh. Padahal sebenarnya ini bannya plastik ya. Cuma memang inilah Hot Wheels udah lumayan makin oke sekarang. Nah, tampilan depannya guys. Ada tulisan Gecko ya di cupnya nih guys. Warna merah, tampolnya di atas ini juga dia naro dirigen ya, dirigen. Lanjut ada Chevrolet Impala SS udah ya tadi ya. Dan 3 berikutnya guys ada, mobil ini ngeri amat ya, Howlogram. Mantap. HW apa nih? Salu Edge S-Rook ya, mantap mobilnya, mobil-mobil lucu gini ya. Lanjut ada Dodge Charger 500 guys, keluar dalam warna coklat ya, dan ini mantap banget ya colornya. Next berikutnya ada Chevy Silverado Trail Boss untuk yang warna hitam guys. Sebelumnya nggak salah warna putih ya, tuh Beltek ya. Wah mantap, gagah banget mobil ini guys. Apalagi kalau kalian bisa teknik fotografinya mantap. Ini ajib banget dong. 3 berikutnya guys, kita lihat ada siapa dia. McLaren P1 lagi guys ya, keluar lagi. Dapat 2 berarti McLaren P1-nya. Dan ada Quick Beat Ice Cream, mobil ice cream. Ini juga belum main dicari orang nih ya. Kalau pencinta ngumpulin gini ini kan udah banyak variannya guys. Jadi koleksi itu nggak mesti mahal, yang penting kalian suka dan kalian bisa kumpulin untuk varian lengkapnya. Oke lanjut. Dan berikutnya ada ini guys, ada Jaguar XE SV Project 8. Ini juga keluar di lot N kalau nggak salah ya. Ini keluar lagi di lot P. Dan ini udah banyak juga recolor-recolor sebelumnya ya, warna-warna sebelumnya. Dan lanjut, tadi udah 36 pertama, kita akan selesaikan misi ini ke 36 berikutnya guys. Tenang ya, jangan khawatir, kita akan tarik untuk 3 berikutnya. Nih guys, gua dapet Aston Martin One-77 lagi ya. Dan mantap banget nih, mantap jiwa guys. Ini mantap jiwa, harus kalian koleksi nih ya, karena ada nggak salah ada Hot Wheels ID-nya juga guys. Oke lanjut, masih ada 2020 RAM 1500 Rebel ya. Udah kita review, dapat 2 ya. Nah ini guys, recolor yang ditunggu-tunggu, yang bakalan rame juga ada Nissan Silvia S13 guys. Karena sebelumnya itu kalau nggak salah warnanya agak abu-abu emas. Kali ini dia emasnya keungu-unguan. Nih gue punya nih guys. Nah ini dia nih. Tuh, auto sikat ya buat kalian yang pengen ngelengkapin tuh. Detailingnya cakep sih. Tuh ya. Mantap, mantap. Gila, mantap banget ya. Tuh ada KW tuh, KW Super Grady ya. Terus juga ada KW apalagi nih, Hot Wheels logo di belakang. Mantap, ini wajib koleksi juga ya. Harus dong ya, pokoknya yang ajib-ajib itu wajib koleksi. Lanjut 3 item berikutnya guys. Nah, Toyota 2000 GT ini akhirnya recolor lagi juga ya. Sama kayak Toyota Tundra, karena memang juga kemarin keluarnya barengan juga ya. Warnanya agak ungu gitu. Kali ini mereka recolor warnanya sama-sama putih. Sebelumnya gue udah nemuin high beam ya, yang warna putih juga. Lebih menambah banyak varian guys kalau untuk di recolor nih. Mantep ya guys ya. Cakep. Dan masih ada Jesko. Jesko dapat 2 guys ya. Mantap nih si Jesko, ganteng banget. Ganteng abis untuk si Jesko. Dan ada Cheval SS dari HW Screen Time. Keluar lagi Fast and Furious ya. Fast and Furious 70 Cheval SS. Cakep sih ini sebenarnya tuh. Gue suka mobil-mobil kayak gini nih, dia dikasih garis-garis merah, putih gitu ya. Mobilnya warnanya juga simple, merah doang dan gagah banget ya. Oke, cakep banget ini, cakep nih, cakep. Lanjut 3 berikutnya guys. Aduh, ini masih ada Skull Shaker ya, Skull Shaker dari lot N juga udah ada tuh. Custom Auto, kalau kemarin yang keluar dari Fast and Furious Vespa ya. Lupa gue yang warna ungu ya masalahnya. Sekarang ini pengeluaran yang ini nih guys, warna biru. Beda ya, Datsun Auto nih guys. Kayak merek kloset gitu. Lanjut, dan ada HW Metro ya. Ya ini adalah Runway Rescue. Wah, ini tapi nggak masuk HW Rescue dia guys, untuk detail grafiknya. Lanjut ke 3 item berikutnya. Ada ini guys. Wah, Mazda RX-3 ya, terbaru keluar di lot P 2020. Wah, ini dicari orang juga nih guys, karena warnanya itu gila. Orang ngira warnanya itu kayak Super Treasure Hunt guys, padahal enggak ya. Ini untuk grafiknya nih, grafik karnya. Orang kira nih kayak Super Treasure Hunt. Ini kalau gua sih ganti ban karet ya udah, wah, udah rasa-rasa Super Treasure Hunt guys, karena memang warnanya ya bisa lihat tuh. Kayak lembayung-lembayung hijau gitu, tulisan Grady, dan banyak didukung nuansa-nuansa emas, tulisan tiganya, grafik lurusnya, dekal lurusnya, ban peleknya tuh. Depannya juga nih ya, ditampoi juga kayak Super Treasure Hunt guys. Ada ini guys, ada apa? Ada logo 3 ya, terus juga ada logo Grady. Wah, cakep banget nih guys. Ini mantap juga guys ya. Lanjut ada Howlogram ya, tadi sudah. Ini juga Fantasy Car, dan ini juga ada Radical Racer sama Fantasy Car juga, agak lumayan ya. Tapi enggak ya, masih tetap keren deh ini. Nah, ada McLaren Senna guys. Nah, ini juga keluar di lot N 2020. Nah, ini guys. Warna putih ya, putih bersih gitu. Aduh, McLaren banyak banget nih. Nggak salah kemarin di lot N dia warna 3 nggak salah. Dan ada El Viento. Ini adalah Fantasy Car kayaknya guys ya. Tuh, mobilnya mau mobil masa depan itu, ada orang tapi mantap. Dan dapat lagi Dodge Challenger SRT Demon. Wah, ini nggak dapat Super Treasure Hunt blisternya. Kita cari loose-nya guys. Tenang, kita bakalan serok-serok loose-nya guys. Kita bakalan gali terus yang loose-nya. Lanjut. Ada siapa dia? Masih ada Velocita lagi, ini dari yang Olympic game swimming ya. Dan kali ini Hot Wheels ini guys recolor lagi untuk Olimpiknya ya. Sebelumnya ini kan nuansanya biru-biru kayak gini, ini nuansanya ungu-ungu merah gini. Nah sekarang di recolor semua putih dan ditambahin dengan nuansa warna-warna sebelumnya. Ini 3 guys sekali langsung Olympic Games 2020, yang di atas untuk peksi baseball, yang di tengah untuk karate, dan yang paling bawah adalah untuk berenangnya. Wah mantap guys, ini gue mau lengkapin ya, karena gimana juga ini menjadi sejarah, karena Olympic itu sampai ngebuatin Hot Wheels-nya guys. Lanjut, nah ini ada 67 Camaro yang keluar juga di lot N 2020 ya, warnanya bagus banget nih, keren. Dan keluar lagi guys untuk Cruise Bruiser ya. Dulu sebelumnya juga keluar Super Treasure Hunt ya, kalau salah warnanya biru ya. Sekarang keluar lagi giniannya, regulernya mantap. Ini udah banyak juga nih castingan ini. Lanjut guys, 3 berikutnya ada Jaguar lagi. Gue masih dapat Jaguar sama yang kayak tadi, yang warna silver guys. Dapat 2 berarti ya. Ada 68 Shelby GT500 guys, warnanya ungu merona dan api-apinya itu orange guys. Oke, lanjut. Dan masih ketemu yang namanya Corvette ZR1 Convertible. Wah, ini logo-logo Corvette ya. Ini guys, mantap ntar. Nih, mantap ya. Masih lumayan oke. Lanjut lagi, ada apa di 3 berikutnya? Gua masih dapetin Hot Wheels Ice Cream ya, Quick Beat Ice Cream guys. Wah ini mantap guys ya, dapet 2 kita. Lanjut, dan gua masih dapet Datsun Wagon ya, dapet lagi guys, dapet 2 guys. Mana tadi ya akhirnya ya, ini deh nih. Mantap ya, ini adalah pundi-pundi cuan kita guys. Mantap ya, mantap banget ya, biasa merah, merah merona Wagon Momo. Karena tahun kemarin untuk yang tahun sebelumnya untuk Momo yang sedan yang 510 Bluebird itu dia yang hitam yang keluar di luar negeri, nggak masuk Indo maksudnya, cuma yang merah yang keluar di Indo. Kali ini yang hitam masuk Indo dan yang kuning dolar general guys. Lanjut, kita masih dapetin Porsche-nya guys. Ada 2 item sekarang tuh Porsche-nya ya. Ajib banget ya, Porsche 914 Safari guys. Gila, ini mantep guys. Lanjut, 3 berikutnya ada, wah ini juga gue punya lus-lusannya guys. Ini gue lus nih yang kemarin ya. Keluar juga yang warnanya tuh agak abu-abu guys, untuk Eric Kenstein Road ya. Gue suka dengan warnanya karena dia kayak satin gitu, nggak metalik, lebih ke doff ya. Dan yang kemarin yang abu-abu itu udah gue lus, dan ini juga bakalan gue serok 1 deh untuk gue lus, karena ini cakep banget, mantap guys. Lanjut, item berikutnya ada Corvette ya, masih di Corvette ZR1 Convertible. Wah ini mantap banget ya guys ya, mantap, ini wajib ya. Dan ada GMC juga, GMC Cyclone-nya gue juga dapat 2 ya guys ya. Alhamdulillah banyak dapat 2-nya guys tuh. Asal jangan fantasi karena yang dapat 2. Lanjut, 3 item berikutnya guys. Nah ini keluar lagi nih untuk Erikenstein Road-nya. Tadi sudah keluar, dia keluar lagi. Ada 2 item untuk jenis ini. Dan selanjutnya gue dapat 99 Ford F150 SVT Lightning ya. Ini mobil Ford gitu, kayak mobil pickup ya, dan lumayan sih, cuma lucu lampunya tuh kayak di samping gitu guys, nggak di belakang ya. Kalau di belakang nggak kelihatan, di samping gitu guys. Tapi oke nih guys ya. Dan lanjut, ada dapat Chevy Silverado lagi ya, dapat 2, mantap. Nah tinggal 6 guys. 3 berikutnya gua dapet mobil roti bakar roller toaster. Waduh mantap ya. Dan next ada McLaren Speedtail ya, dan ini juga keluar di lot N 2020. Kembali lagi nongol dia di case 2020 lot P. Wah mantap. Dan ada si McLaren Senna guys, sama yang gue bilang tadi ya, Senna P1 ya, dan juga si Speedtail ya. Ini juga semua keluar di lot N 2020, dan kembali lagi dia keluar lagi nih di lot P. Wah mantap. Oke, 3 berikutnya. Wah sudah terlihat ya, ini ada Camaro guys. ada Camaro lagi, dan dua item terakhirnya ini sangat luar biasa, ada Duck and Roll, dimana sebelumnya keluar warna kuning dan ini di lot N juga keluar lagi, dan sekarang terakhir mungkin ya dia keluar agak ke hijau-hijauan, kayak dia mau nahan muntah gitu ya. Lucu sih kalau buat ponakan gue. Oke guys, udah selesai, gak kerasa kita sudah nge-unboxing lot P 2020, dan gue mau ngasih lihat ke kalian yang menurut gue paling ajib itu adalah ada dua ini guys nih. Ada Chevy Silverado dan ada Mazda RX-3 ya. Belum lagi ditambah lagi dengan Porsche yang keluaran terbaru. Terus juga ini buat castingan baru ya, yang gua kasih jelasin ya. Bukan castingan baru, maksudnya yang keluar sebelum lot sebelumnya belum ada. Ini cakep-cakep guys tuh, S2000. Cuma kalau yang keluar di lot N sebelumnya tetap keren, tuh tetap ada juga guys. Ada si Jesko dan juga ada Datsun Wagon, dan banjir hot item guys, banjir hot item ya. Dan masih banyak lagi item-item keren yang menurut gue juga ada yang namanya Nissan Silvia, ini juga keren juga guys. Dan ya sampai bingung ya mau buat yang mana yang keren, karena hampir semuanya itu keren guys tuh. Kalian bisa lihat ya, hampir semuanya keren. Oke, dan sekian dulu video dari gue kali ini untuk nge-unboxing Hot Wheels Cash P 2020 atau lot P 2020 dengan taburan hot item yang cakep banget. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa ke tombol like, komen, dan juga di share. Buat kalian yang baru kemudian lupa untuk tombol subscribe buat ini, dan jangan lonceng notifikasinya karena bentuk support kalian buat channel Hobinya Rassi. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye. Ini kita masukin lelang ya. Kita masukin lelang bro. Langsung aja di lelang Instagram Rassi Diecast, Rassi_Diecast, atau link ada di deskripsi. Kepoin, kita bakalan lelang. Mantap, mantap jiwa.